You'll never hold on to the number one spot. Not with me on your tail. And if you want these, you're gonna have to take them. It's over, Razor. It ain't over until I say it's over. Where's the other guy? They're through. I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! Oke Kang, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview game PS2 lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu senggang kalian. Kali ini yaitu game Need for Speed Most Wanted versi Black Edition PS2 di Android dengan menggunakan emulator terbaru dan terbaik yaitu emulator Aether SX2, yang dimana kita bisa bermain game-game PS2 secara gratis dan offline dengan menggunakan emulator ini. Oke, bagi kalian semua yang sudah penasaran seperti apa grafik dan gameplaynya, tonton terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Siapa yang tidak tahu dengan game balapan yang satu ini? Need for Speed Most Wanted adalah salah satu game balapan mobil racikan EA yang dirilis pada tahun 2005 dan dinobatkan menjadi salah satu game balapan mobil terbaik sepanjang masa. Wow. Need for Speed Most Wanted terbukti mampu menghadirkan elemen balapan mobil di jalanan liar yang epic serta aksi kejar-kejaran dengan polisi yang tidak mau kalah. Di dalam Need for Speed Most Wanted, kamu akan berhadapan dengan 15 blacklist para pembalap liar yang merajai jalanan di kota Rockport, dan kamu harus mengalahkan mereka satu persatu dari bawah. Untuk menghadapi mereka, kamu harus terlebih dahulu menyelesaikan syarat-syarat yang diperlukan. Terlebih lagi, kamu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan mobil blacklist yang memiliki tato eksklusif yang keren dengan mesin yang sudah lebih dulu unggul, atau kamu bisa mendapatkan mesin Junkman yang membuat mobilmu melampaui batas kemampuannya. Game Need for Speed Most Wanted terbukti mampu menghadirkan cerita dan suasana balapan mobil di jalanan liar yang sengit dan epic, serta aksi kejar-kejar polisi yang tidak kalah asiknya untuk menghancurkan dan lolos dari mereka yang agresif dan tidak mau kalah, yang membuatmu benar-benar wajib memainkan game yang satu ini. Oke, bagi kalian yang ingin bernostalgia dan mencicipin gamenya, tenang saja karena di sini saya akan membagikannya untuk kalian semua. Tak hanya itu, di sini saya juga sekaligus akan memberikan save data 100% tamat agar semua mobil terbuka. Dan untuk ukuran file game Need for Speed Most Wanted ini cukup besar, yaitu 2,32 GB sebelum diekstrak dan setelah diekstrak menjadi sekitar 3,44 GB. Pokoknya game Need for Speed Most Wanted PS2 versi original ini sangat seru untuk dimainkan, apalagi sekarang bisa kalian mainkan di HP Android kalian dengan gratis dan offline. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita cicipin juga gamenya, Kang. Let's go. Kosong. Dan sebelum melanjutkan videonya, bagi kalian yang ingin request game silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa terus dukung channel ini Master Jawir ID agar terus selalu update video game Android seru lainnya dari channel ini gratis dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe-nya, tidak boleh menonton video ini. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, di sini kita sudah masuk ke emulatornya ya guys ya, dan ini dia game Need for Speed Most Wanted versi Black Edition ya guys ya, yang dimana di versi ini gitu kita bisa pakai save data ya, beda dengan Need for Speed Most Wanted yang biasa
yang biasa itu tidak bisa pakai save data ya guys ya. Kalau yang versi ini kita bisa cheat pakai code breaker atau menggunakan save data guys. Oke, di sini sebelum memainkannya kita setting terlebih dahulu seperti biasa. Okay. Biar gamenya tambah lancar di HP kentang pastinya guys. Pilih garis 3 yang ada di atas. Kemudian pilih pengaturan aplikasi. Nah, di sini untuk sistem, untuk tingkat siklusnya kalian pilih 60% min 2 ya guys ya. Untuk melewat siklusnya di sini pilih underlock sedang. Kemudian untuk di bawahnya lagi di sini nggak usah disetting guys. Nah, di sini untuk kecepatan normal atau aktifkan pembatas frame kalian aktifkan saja atau tidak terserah kalian ya guys ya. Tapi kalau pengen lancar sih aktifkan saja guys. Dan untuk kecepatan normal bisa kalian naikkan saja ke 110 atau bisa lebih. Dan untuk kecepatan turbo bisa kalian naikkan ke 210 ya guys ya. Oke, mungkin ini saja untuk pengaturan sistemnya. Kemudian kita pergi ke grafis. Nah, di sini untuk grafis di render GPU-nya kalian bisa pilih OpenGL saja guys, karena kebanyakan HP juga supportnya OpenGL ya, karena lebih ringan pastinya guys. Oke. Kemudian untuk tingkat resolusi seperti biasa, kalau kalian HP-nya masih kentang, kalian bisa pilih 1x resolusi guys. Tapi jika kalian memiliki HP spek dewa, kalian bisa pakai 2x resolusi atau 3x resolusi guys. Jadi di sini saya pakai 2x resolusi ya guys ya, karena HP saya itu lumayan speknya guys. Bisa dikatakan spek dewa lah ya guys ya. Asik, sombong sedikit di sini saya guys. Oke, untuk di bawahnya lagi untuk tekstur filtering kalian pilih bilinear. Untuk mapping mati, oke, di sini nggak usah disetting guys. Nah, ini dia untuk aspek rasio biar full layar ya gambarnya, biar gambarnya full gamenya guys. Pilih rentangkan. Di sini banyak sekali bocil yang nggak tahu ya cara full screen itu bagaimana guys. Caranya di sini guys. Oke, untuk bawahnya lagi di sini untuk upscaling bilinear kalian bisa aktifkan. Kemudian bawahnya lagi untuk ukuran antrian fishing kalian bisa pilih 2 frame saja guys. Akurasi blending kalian bisa pilih dasar atau bawaan. Kemudian untuk bawahnya lagi di sini untuk muat tekstur terlebih dahulu kalian pilih penuh. Dan di sini guys bagian terpenting juga di sini ya, untuk palet GPU bisa kalian aktifkan. Matikan hardware repack kalian aktifkan. Lewati frame duplikat yang ditampilkan kalian aktifkan. Untuk presentasi date ini jika kalian pakai OpenGL nggak usah diaktifkan ya guys ya. Tapi kalau kalian pakai Vulkan kalian bisa aktifkan ini guys. Di sini karena saya pakai OpenGL jadi tidak diaktifkan ya guys ya. Nah, untuk trade-nya di sini sih bebas ya guys ya, karena saya juga kurang tahu nih untuk penggunaan trade ini guys. Di sini saya pilih 3 saja. Oke, mungkin ini saja untuk pengaturan game Need for Speed Most Wanted ini guys. Langsung saja kita cicipin game-nya, Gang. Oke, kita nostalgia lagi di sini guys dengan game PS2 lagi pastinya, game Need for Speed Most Wanted versi Black Edition. Yang bagaimana, yang dimana gamenya itu sama persis di PlayStation 2 ya guys ya. Wow. Dan versi Black Edition ini pastinya bisa pakai save data guys. Dan di sini saya akan menggunakan save data ya guys ya. Dan yang saya mainkan ini adalah versi original guys. Jadi gamenya itu full dari awal sampai tamat bisa kalian mainkan guys. Dan untuk cutscene-nya juga full ya guys ya. Bisa kalian lihat di sini untuk cutscene-nya guys. Kita lihat dulu sebentar ya. Oke, mantap sekali untuk cutscene-nya guys. Grafiknya juga udah HD guys. Tapi kita skip aja langsung. Nah, kita lihat dulu di sini untuk save datanya apakah sudah masuk atau belum. Kita start. Nah, ini dia untuk save datanya guys. Bisa kalian lihat di sini sudah masuk ya guys ya. Oke, load successful. Artinya save datanya sudah masuk guys. Mantap sekali. Langsung kita lihat untuk mobil-mobil yang pastinya guys. Apakah sudah terbuka semua di sini? Oke. Di sini kalian, nah ini untuk melihat mobil di sini guys, my car. Oh, ini untuk logo-logonya guys. Jangan di sini guys, langsung ke karir saja ya. Nanti dulu kita matikan dulu musiknya, takut ada copyright di sini guys, seperti biasa ya. Kita matikan dulu musiknya guys. Oke, udah nice. Oke, langsung kita menuju ke karir.
Nah, ini dia untuk mobilnya, guys. Bisa kalian lihat di sini. Kita pergi ke. Nah, kalian kalau mau melanjutkan karir, kalian bisa di sini ya, resume karir ya, guys ya. Kita lihat dulu mobilnya, guys. Ini dia resume karir dulu ya untuk melanjutkan. Nah, di sini kalian bisa lihat mobilnya itu di sini, guys. Car Select. Nah, ini dia untuk mobilnya, guys. Bisa kalian lihat di sini, guys. Sudah terbuka semua ya. Mantap, 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 mantap. Jiwa, guys. Oke. Di sini ada 117 mobil, guys. Mantap sekali, guys. Yang pastinya itu mobilnya sudah dimodifikasi semua ya, guys ya. Gila, 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 gila. Mantap sekali ini mobil-mobilnya, guys. Pokoknya di sini sampai bingung kalian ya untuk memilih mobil mana yang kalian inginkan, guys. Karena di sini mobilnya sudah keren-keren banget. Wow. Tuh kan. Golf saja sudah keren, guys. Sudah dimodifikasi untuk top speed dia juga sudah full semua, guys. Tuh, mantap-mantap. Gila, ini udah punya mobil semua ya di sini kita, guys. Mobilnya udah keren-keren, ada 117. Pokoknya kalian bisa pilih saja sendiri mobil mana yang kalian inginkan. Tapi di sini saya mau mencoba untuk mobil Gallardo saja ya, guys ya. Yang tadi saja yang warna merah. Ini ada Mercedes Benz, ada Ford GT. Mantap-mantap punya, guys. Guys. Gila, 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 gila. Ada Corvette, ada Viper. Nah, ini dia Gallardo. Nah, Gallardo-nya juga ada banyak, guys. Tuh kan, ada banyak di sini. Kita pakai Gallardo yang mana ya? Ini Viper-nya juga keren nih, guys. Kita pakai yang Gallardo mana nih? Ntar dulu kita cari tadi yang pertama saja yang warna merah. Ada Carrera di sini. Bingung sekali saya di sini, guys, untuk mobilnya ya, banyak sekali. Mana tadi Gallardo warna merah ya? Oh, ini dia, guys. Kita pakai yang ini saja, guys. Okay. Murcielago. Oh, Murcielago ya, bukan Gallardo, guys. Kita pakai ini ya. Mantap nih kayaknya, guys. Oke, okay, nice. Kita langsung resume karir saja. Nah, kita lanjutkan karir ya. Oke, okay, mantap, 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 mantap. Nah, di sini bisa kalian lihat dulu nih nanti ya untuk gameplaynya apakah lancar atau tidak. Gila, 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 gila. Kita tes dulu, test drive. Gila suaranya, guys. Suara knalpotnya itu benar-benar bisa benar-benar menusuk ke hati ya, guys ya. Di telinga itu enak banget didengar ya. Gila kenceng banget di sini, guys. Gila. Dan kalau di game Need for Speed ini itu uniknya itu bisa nge-zoom ya, guys ya. Nah, seperti ini, guys. Bisa slow motion, guys. Kita tekan O. Cus, tuh kan slow motion. Anjay, 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 anjay. Untuk mengembalikannya kalian tekan O lagi. Oke. Nah, ini kalau kalian mau menabrak kalian bisa langsung tekan O saja ya, guys ya. Ini contoh seperti ini, guys. Kita mau nabrak mobil, kita langsung tekan O. Anjay, biar enggak nabrak ya. Sial, 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 ini gamenya keren sekali, guys. Dan untuk nge-mouse itu tekannya L1 ya, guys ya. Tuh nge-mouse, untuk nge-mouse, guys, tekan L1. Oke, mantap, 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 mantap. Gila. Asik sekali di sini, guys. Nah, tapi di sini ngomong-ngomong musuhnya mana, guys? Apakah ini resume karirnya sudah selesai semua atau gimana, guys? Kayaknya sih udah selesai semua ya, guys ya. Jadi bagi kalian yang pengen main dari awal, nggak usah pakai save data ya, guys ya, biar lebih seru pastinya, guys. Oke. Biar main dari awal ya. Oke, kita mencoba untuk balapan saja, guys, biar lebih seru. Mana nih? Oke, guys. Jadi di sini saya mau mencoba untuk balapan saja ya, guys ya. Karena resume karir itu ternyata sudah selesai semua ya, guys ya. Gak ada musuhnya. Jadi kita di quick race aja ya, guys ya. Nah, kita pakai mobil pilihan saja biar hit. Nah, quick play, split. Ini quick play saja. Untuk mobilnya pakai yang ini kita, guys. Oke, apakah di sini ada musuhnya atau enggak, guys?
kita mencoba untuk balapan saja ya. Pokoknya kalian kalau pengen main dari awal, mending gak usah pakai save data ya guys ya. Kalian main dari awal saja guys. Kalau gamer sejati itu pasti tanpa save data ya guys ya. Oke, di sini kita balapan guys ternyata. Oke, nice, mantap, jiwa menggelora. Oke, nice. Oh, ini yang gigi sendiri guys. Oh no. Oh, ini emang gigi sendiri ya guys ya. Aduh, jangan yang gigi sendiri guys. Jadi itu bukan balapan ya guys ya, itu gigi sendiri ya guys ya. Oke, kita coba untuk custom race. Nah, ini dia untuk sirkuit ya. Ini dia baru balapan di sini guys. Oke, kita balapan di sini saja, lapnya 2 saja. Nah, kita pakai mobil yang mana nih? Oh, di sini mobilnya belum dimodif ya guys ya. Kalau quick crash itu guys. Oke, kita pilih Ford aja lah ya. Ini Ford GT guys. Nah, untuk giginya itu auto saja. Mantap nih guys. Oke, mantap di sini guys. Bisa kalian lihat di sini. Gila, di sini cuacanya hujan deras. Hati-hati ya, ini jalannya licin guys. Mantap sih gue ini guys. Bener-bener licin sekali ini jalannya guys. Ngempet-ngempet sendiri. Nah, kita tekan O saja nih guys kalau mau nabrak. Pokoknya uniknya dari game Need for Speed Most Wanted itu dari ininya ya guys ya. Jarang ya game-game lain yang ada slow motionnya seperti ini. Untuk ngenos tekan L1 saja. Anjir, ini belum punya nos ini mobilnya guys. Kampret. Untuk mengembalikan kalian tekan select saja guys. Oke. Waduh, kita ketinggalan jauh di sini guys. Ini kalau mainnya pakai gamepad itu lebih asik ya guys ya. Jadi bagi kalian yang punya gamepad, mending pakai gamepad ya guys ya. Biar kontrolernya lebih enak. Di sini saya punya gamepad, cuman saya malas saja untuk masangnya ya guys ya, kelamaan. Jadi pakai layar HP saja sudah cukup ya. Cuman buat nge-review saja seperti ini cukup ya guys ya. Oke. Tapi kalau kalian punya gamepad, mending pakai gamepad biar sensasi bermain gamenya itu seperti main di PlayStation 2 ya pastinya guys. Dan nostalgianya itu lebih berasa ya. Oke, mantap sekali. Nah, ini untuk ukuran file game Need for Speed ini lumayan besar ya guys ya, 2,32 GB. Sebelum di ekstrak pastinya, dan setelah di ekstrak itu 3,44 GB guys. Ya, sepadan dengan gamenya yang keren ini ya guys ya. Untuk grafiknya juga sudah oke sekali guys. Jadi ukuran segitu sih menurut saya cukup ya guys ya. Dan untuk ukuran yang kecil itu belum ada ya guys ya, untuk game PS2 game Need for Speed ini guys. Ukuran kecilnya itu belum ada. Ini versi originalnya ya guys ya. Kalaupun ada juga nggak bagus ya guys ya. Mending main pakai versi original saja, yang udah jelas-jelas full sampai tamat ya, nggak ada bug sama sekali. Full cut skin juga pastinya. Oke, mantap. Ini kita juara berapa ngomong-ngomong? Anjir, juara 4, sialan. Banyakan bacot kita di sini guys. Udah ngurusin juara ya. Oke, udah menang di sini guys. Oke, mantap. Dan pastinya di sini mobilnya juga bisa dimodif ya kalian ya guys ya. Bisa modif sendiri sesuai selera kalian. Untuk modifikasi mobil itu di mana ya, nanti dulu guys. Nah, kita hadir dulu lagi guys. Nah, ini dia untuk mobil yang modif mana ya, untuk modifikasi mobil ya. Ini blacklist apa ini? Oh, ini misi ya guys ya. Misi blacklist 15. Untuk duitnya juga banyak sekali di sini ternyata guys. 999 ya. Oh, untuk jual mobil ya. Duh,
Aduh, untuk ngedit mobil mah di mana ya? Saya lupa, guys. Apa ini di sini? Bukan di sini, guys. Untuk modif mobil di mana ya? Saya lupa, guys. Mungkin kalian tahu ya untuk modifikasi mobilnya di mana, guys? Karena tadi saya belum ngecek ya, guys ya. Oke lah ya, guys ya. Ini kurang lebih seperti ini saja untuk gameplay dari game Need for Speed Most Wanted ini, guys. Pokoknya di game ini tidak mengecewakan ya, guys ya. Keren banget di sini, guys. Pokoknya komplit lah ini game Need for Speed, game balapan terbaik sepanjang masa menurut saya ini, guys. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini saja ya, guys ya. Intinya mobilnya sudah terbuka semua di sini. Gameplaynya juga sangat lancar sekali di sini, mantap, guys. Jadi tunggu apa lagi? Tinggal kalian cicipin saja sendiri, guys. Oke. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.